Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah SWT. Malam ini kita di forum perdana anjuran Masjid An-Nur Melayu Damai. Alhamdulillah dan ahlan wa sahlan. Kami ucapkan kepada ahli panel, tiga orang di panel kita pada malam ini, iaitu yang pertamanya Profesor Madya Dr. Dr. Muhammad Izhar Arif, yang kita sedia maklum selalu dalam media dan sebagainya. Kita pernah selalu dikenalkan beliau, dan beliau kemudian ini kan tak akhir beliau sebagai iaitu Doktor Falsafah Penentuan Hukum Universiti Kebangsaan Malaysia, dan sekarang ini menjawat jawatan sebagai Timbalan Dekan Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan beliau juga merupakan pakar fiqh fatwa makanan dan kepenggunaan semasa Pusat Kajian Syariah Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi malam ini beliau menjadi moderator dalam forum perdana pada malam ini, insyaAllah. Kemudian penglibatan beliau banyak. Saya ambil antaranya, beliau merupakan salah seorang pada jurucakap hukum vaksin Jabatan Pengajuan Islam Malaysia. Jurucakap dalam hukum-hukum tentang vaksin. Merupakan juga seorang penasihat dan nasihat syariah Malaysian Consultant Council for Islamic Organization, penasihat syariah Syarikat Gedung Makanan, dan juga penasihat dan duta Liria Out Minari Out Barakah Perfume. Dia merupakan duta. Jadi tuan-tuan, seterusnya panel yang kedua iaitu Ustaz Haslin Ustaz Haslin bin Bahari. Dulu kita pernah undang Ustaz Minari itu, setelah pernah sampai di Medik ni, Alhamdulillah. Merupakan orang Perak, dia Taiping, dan pendidikan terakhir beliau iaitu Universiti Melaya Kuala Lumpur tahun 1997 hingga 2001. Pengalaman beliau iaitu Guru Mahat Tafiz Balai Dakwah Jeram Selangor, merupakan salah seorang daripada Imam Masjid daerah Kuala Selangor, dan sekarang ini penolong pengurus besar Puncak Niaga. Pernah menjadi penolong pengurus besar Puncak Niaga Sembilan Mekat. Jawatan sekarang pengurusi eksekutif rangkaian kedai runtik Lesong Mas Sembilan Berhad, Duta Perumahan Koperasi Hartanah Anggun Berhad, dan Duta Produk Raih Tanah Holding. Itu sedikit berkenaan dengan latar belakang Ustaz Haslin Baharim. Seterusnya panel kita yang seorang ini iaitu Ustaz Fadil Ustaz Abdullah Khairi bin Haji Harun, pun popular di kalangan kita semua. Yang ni dia bagi umur dia 54, tapi nampak muda, insyaAllah. Tua lah. Tapi ada cucu, seorang isteri dan 6 orang anak, 3 cucu. Kelulusan beliau ijazah sarjana muda DPM dan sarjana muda kaunseling Universiti Sultan Syarif Aceh, sarjana kaunseling insannya, dan PhD UNISYAM. Pengalaman bekerja, pernah bekerja sebagai seorang jurutera dan juga sebagai seorang guru, dan jawatan sekarang pengarah paksi hinggalah sekarang, Alhamdulillah. Dan serta sedikit latar belakang moderator dan juga ahli panel kita pada malam ini. Terlebih dahulu kita menjemput dan mempersilakan Nazir Masjid Haji Wan Jabaruddin bin Wan Hassan untuk memberikan sepatah dua kata. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih pada pengerusi majlis iaitu Ustaz Suhaimi yang juga imam satu kita, kepada dan juga yang ahlan bahasa ahlan pada dua panel kita tadi dan satu moderator. Kepada para jemaah yang hadir, semua jemaah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, datang pada malam ini dan kita sama-sama berdoa, tentunya ialah semoga program kita malam jalan lancar. Itu ya, kita sama-sama doa. Dan Ana tak nak cakap banyak, bercakap banyak pun tak ada harga. Ana nasihat pada panel kita sekarang. Jadi itulah, jadi nasihatkan terusnya mungkin kepada majlis pengurusi kita untuk mampu menyerahkan kepada panel-panel dan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah itu ucapan daripada pengajar kita Tuan Haji Wan Jabaluddin, dan ucapan terima kasih diucapkan kepada beliau kerana memberi keputusan untuk kita mengadakan program pada malam ini. Alhamdulillah, dan juga seluruh jantan kuasa menjadinya. Jadi kita teruskan majlis pada malam ini tanpa membuang masa. Teruskan program perdana kita yang bertajuk, tajuk yang telah pun disepakati dengan ahli panel dan juga mereka, iaitu perancangan Allah paling hebat. Perancangan Allah paling hebat. InsyaAllah sama-sama kita dengar dan kita hayati forum yang akan disampaikan oleh ketiga-tiga daripada kita. Dengan ini saya menyerahkan majlis kepada moderator kita, iaitu Profesor Madya Dr. Datuk Dr. Rizal Arif. Boleh terpadar, masyukurah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala Rasulil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Majlis, Nazir Masjid, Ahli Jawatan Kuasa, Muslimin Muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala sebab pada malam ini kita dapat sama-sama berada dekat rumah Allah. Dalam rumah Allah kita ada semangat. Semalam bila sebut dengan Ustaz Abdullah Khairi, saya dengan Ustaz Abdullah Khairi dekat Masjid Seri Sendayan yang sangat besar. Dia punya kos dia satu bulan tak kurang RM100,000. Bayar aircon saja RM30,000. Aircon saja, air saja, macam-macam lah tuan-tuan. Bila sebut benda lah tu RM100,000 sebulan. Jadi kita pergi semalam bukan apa, nak tarik orang biar datang masjid. Masjid tu nilai dia lebih kurang RM300 juta. Kalau tuan-tuan pergi memang cantik semua tuan-tuan. Pergilah tengok. Kalau kuil kita boleh tengok, kan? Selalu. Kalau kuil kita boleh tengok, ada orang sanggup pergi basuh lagi. Takkanlah Masjid Sendayan tu tak boleh datang. Yang sedihnya Masjid Putrajaya menjadi contoh. Bila kita datang tengok orang bergambar bukan main, dan bergambar di Masjid Putrajaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buka kereta masuk balik, bengong semua. Bila tanya kenapa tak semayang, saya jamak khosah, takhirkan semayang. Lah alang-alang orang dah azan, kamu jamak takhir pun kamu tak kedimkan lah. Betul tak? Alang-alang dah datang nak ambil gambar, semayanglah terus. Itu sebenarnya. Jadi alhamdulillah malam ni tuan-tuan, kita datang sama-sama, datang sama-sama berkongsi ilmu, saling ingat memperingati. Sahabat saya Datuk Boy pun datang juga, ni antara orang yang tuan-tuan perempuan banyak membantu masa musim banjir baru ni. Tiap-tiap hari tak kurang 200 pakej makanan dia buka situ. Dia panggil bini dia yang masak. Ingatkan panggil orang lain masak, bini dia masak. Saya bukan main lah pergi panggil makcik, rupanya bini dia.
Tapi bagus tuan-tuan, dia support semua. Budak-budak dia semua, tuan-tuan puan. Ha, ni yang datang ni, dia punya bodyguard ke siapa, Allah malam orang tengok gantai takut sebenarnya. Tapi dia memang macam tu tuan. Di dalam tu dia ada tulis, dia punya nombor IC. Kalau jadi apa-apa, orang tahulah dia tu kat mana orang dia macam tu. Tapi tuan-tuan puan, sebenarnya dunia hanya Allah Ta'ala bagi pinjam je. Siapa tahu orang yang pakai bangle boleh datang ke masjid dan surau? Perancangan Allah itu adalah yang terbaik. Jadi malam ini dua orang panel, abang dan abang-abang saya ni sebenarnya. Ni yang paling tua lah sebenarnya. Nampak muda tetapi tua yang tak amat. Kereta belakang, siapa dalam tu? Bini dia. Di mana dia berada, bini akan berada bersama dia. Gelap masa depan. Nampak dia jelkah sana sini, rosak mikrofon orang. Tapi itulah dia, takut bini. Panel kedua kita, Ustaz Abdullah Khairi datang dari Pulau Pinang semata-mata untuk tuan-tuan. Kita hargai kehadiran beliau, datang jauh. Dia ni nak datang payah tuan-tuan, sangat payah semenjak dia menjadi tokek bisnes. Dia ada kedai makan, dia ada itu DAKBs, macam-macam lah. Kalau jemput silap ambulans tak dapat, dia mesti melalui orang tengah juga. Saya orang tengah ni, jangan lupa 10%. Gurau je tuan-tuan. Ni kakanda saya, Ustaz Haslin Baharin, atau lebih dikenali sebagai Haslin Bollywood. Suara dia tuan-tuan, Masya Allah, sangat sedap. Dia menyanyi sedap, azan sedap, jadi imam sedap. Tu ada orang marah, ustaz pun menyanyi. Bang, apa masalah kau ni? Salah ke? Tak salah kan? Dakwah ni kalau belajar kat universiti, dia ada subjek, method, metodologi dakwah, cara-cara dakwah. Dan antara method dakwah dalam Islam, iaitu dengan muzik. Ada dengan apa? Dengan syair. Ada dengan apa? Dengan macam-macam lah tuan-tuan nak cerita. Jadi insyaAllah pada malam ini, dua orang panel akan bincangkan dengan tajuk Perancangan Allah adalah yang terbaik. Jadi saya nak mula dengan Ustaz Haslin Bollywood berkaitan tentang perancangan Allah. Bila sebut perancangan Allah ni termasuklah COVID-19, perancangan Allah. Ada sebab. Dekat situ kita akan tahu, oh, Allah tak bagi masuk masjid lebih kurang setahun lebih. Sebenarnya Allah nak bagi tahu, bersyukurlah bila dah buka. Sekarang ni bila dah buka, tak datang pula. Bila tanya kenapa tak datang, malah Ustaz, solat jarak-jarak. Alasan demi alasan. Nanti dah rapat, kenapa tak datang? Bahaya Ustaz, COVID. Takkan selesai. Jadi Ustaz, apakah yang dimasukkan dengan perancangan Allah? Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Makasih Al-Fadil Ustaz Prof. Madya Datuk Dr. Muhammad Yuzar Arif bin Muhammad Qasim, rakan panel, seorang yang tua itu Ustaz Abdullah Khairi bin Harun. Kepada pengerusi masjid Yura Damai, para pegawai semualah, dan masyarakat, datuk kita pun ada, dan belah kiri saya pun Masya Allah usahawan-usahawan hebat. Ada Tuan Haji Suhaimi, CEO Pelayaran Islamik. Ada Tuan Haji Asri, pengerusi eksekutif kepada Akademi Asri Ahmad, yang telah mengajar puluhan ribu anak-anak muda untuk berjalan dunia saham. Dan partner-partner beliau bermari, subhanallah. Dan saya pun anak murid dia juga, secara tak langsung. Dan sesia kepada semua barisan kepimpinan dan masyarakat, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian.
tajuk kita ni pun hebat. Yang mana kami, khususnya saya lah, orang tak tahu lah, insyaAllah dia pengalaman. Jadi macam berat juga kita nak menguraikan tentang perancangan Allah. Sebab dia berkait dengan rukun iman yang nombor 5. Bila Datuk tanya apa itu perancangan Allah tadi, maka perancangan Allah itu adalah bermakna takdir daripada Allah. Perancangan manusia adalah ikhtiar ataupun usaha. Namun perancangan kita yang kita rancang begitu lama, begitu teliti dan rapi, belum tentu akan diterima oleh Allah, kerana dialah yang Maha mengetahui. Ada beberapa elemen sini tentang kita panggil jodoh kita yang kita tak tahu. Saya pun tak sangka saya akan kahwin dengan puan seorang sahabat pernah. Masa belajar di Pakistan dulu, ada seksyen Kelantan kata kahwin dengan adik hamba lah. Jadi masa belajar mengajar di Balai Dakwah pun orang sekian. Tapi perancangan Allah mahu hebat. Hebatnya Allah tadi, saya mudah dapat zuriat, alhamdulillah, kalau ikut 9 orang. Itu pun saya sebut ceramah. Jadi ya, ni gelap memalukan air tau. Dapat 9 dan tapi gagal 2, meninggal dalam perut dan kuku, 7 semua itu. Kita tak sangka. Dulu lebih kurang 26 tahun yang lalu, saya tidak menjangka yang saya akan berada di depan tuan-tuan. Dulu lepas PM 1986, Sekolah Menengah Pokok Senang Kedah, saya memohon untuk jawatan latihan dek kapal MIC, Malaysian International Shipping itu. Lalu saya pun mohon, kemudian kena sertakan bersama satu surat yang berukuran A4 dan stand 50 sen. Sampai sekarang mereka tak balas. 5 kupang pun dia ambil. Itu usaha saya, itu perancangan saya. Tapi dengan takdir Allah, satu hari saya dapat berceramah di depan Presiden MISC, dan saya ungkit benda yang sama. Alhamdulillah saya dapat ribuan lepas tu dan dibalik. Kita nak cerita benda kita tak nampak, future tak boleh nampak. Yang kita nampak bila? Hari ini, sekarang, lepas ini tak nampak. Tapi semalam kita dah tahu lah. Itu punya pengalaman. Untuk pengalaman jadikan pengajaran. Ini bayangan, bayang set semua. Kadang-kadang kenapa you frust? Kenapa give up? Jodoh kita tak tahu. Ada orang tu muka handsome kami, gilaan para wanita, tapi yang dapat dia tu tinted dia. Tinted. Pandem. Ni masalah profesor ni tak paham. Macam mana dapat permadia? Tentulah. Dah mahu Allah. Saya pernah kaunseling satu pasang yang mohon bercerai. Poti tak ada waktu. Ghafurullahullah. Ustaz Alwi Parman. Kalau kenal. Jais. So saya bagi imam daerah dipanggil untuk kaunseling lebih kurang lah, nasihat. Nak minta korang lah. Saya tengok bini dia, suami dia, saya kata dia bosnya handsome, rupanya orang baru dia. Isteri dia regular standard size, hidung kemek. Saya tengok dia, ya Allah. Lagi kata, macam mana boleh dapat suami macam ni? Macam mana suami boleh kenal dia? Ini semua apa dia? Perancangan Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jangan cakap banyak. Kita milik Allah. Lepas jodoh kita nak apa? Nak zuriat? Betul tak tidak? Surah Syura beritahu. Kita rancang macam-macam. Jumpa doktor sakit puan, sakit tuan, sakit pondan, semua dia jumpa. Nampak gayanya tuan, doktor cakap. Masalah spermata dia cair sangat. Apa? Tuan kena bersabar. Ataupun kami dah cek tuan dan puan. Dua-duanya normal. Ini kerja Allah. Pergi belah-belah tu, belah-belah lubuk merebang, belah-belah tu, belah baling tu.
jumpa Tok Cik. Tok Gadis ni aku ijo. Kata hang mai buat apa ke ni ni? Dia kata mai nak ubat nikah 20 tahun dah haram tak dapat nak. Tok Cik pun buka minta berkelai pun mendah tu kena buka tu. Ambil ni buka bantai semua. Nanti kata hang nanti mula-mula 3 bulan kepala dekat kepala kata. 3 bulan lepas tu kepala dekat kaki kata. Tak pening kita. 3 bulan kepala dekat kepala kata. 3 bulan kaki kata. Hancur kata tu. We plan everything to get baby, you know. Lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inatha wa yahabu liman yasha adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha. Yang paling menyayat hati wa yaj'alu man yasha'u aqima. Milik Allah lah segala-galanya. Langit dan bumi semua milik Allah. Punya pasal Allah lah. Nak buat apa saja kat kita. Because of we adalah hamba. Yes. Lepas tu perancangan Allah maha hebat maha betul. Datuk sebut kawan dia belajar sampai PhD, tak sempat rasa gaji, tumbang jatuh, kena strok dan mati. Masalah jodoh, masalah zuriat, ini kerja Allah. Yang kedua, elemen kedua, persoalan perkara kelima, rukun apa nama ni? Rukun rekod iman. Apa dia? Rezeki. Ada orang kerjanya ringan tapi gajinya berat. Ada orang gajinya berat tapi kerjanya berat tapi gajinya ringan. Ada orang tak pernah keluar rumah, hanya duduk dalam rumah. Buka laptop, tak atas meja. Klik-klik-klik-klik-klik-klik-klik-klik, sehari dapat 50%. Tanya orang belakang kiri saya, belakang anda. Yang kita ni pergi ceramah sampai terkeluar leher ni. Bekerja motong getah pada pagi sampai tengah hari. Bitimbang getah serap. Dapat RM50. Kerja berat tapi pendapatan sikit. Ada orang kerja ringan, pendapatan berat. Siapa punya kerja? Hebat tak? Perancangan Allah. Hebat. Tuan-tuan takkan tambah hebat kalau tuan-tuan sombong dengan Tuhan. Pasal apa kena kat aku? Kenapa tak kena salah? Aku sakit 4 bulan 8 bulan aku gelandangan. Gelandangan pula mengangguk. Tak bekerja. Kenapa tak kena kat bapak dorang ni? Why me? Inna lillah. Melantak ke Allah. Because kita hamba Allah. Siapa sangka Abang Ebius selama ini baru nak buat rumah, tiba-tiba hanya 2 jam rumahnya hanyut ke kelumpuran. Kita rancang, kita plan, kita dapat lulus daripada majlis perbandaran, tapi Allah tahrik rumah kita sekelip mata. Tuan-tuan, saudara Abdul Razak bin Majid 50 tahun 17 Disember baru-baru ini Tuhan ambil nyawa isteri dan anak-anaknya 8 orang campur bininya seorang, 9 orang hilang hanya satu malam. Tuan, saya rasa saya tak sanggup kalau anak saya hilang macam tu. Saya tak sanggup. Lepas tu Allah teruji saya. Bayangkan naik kereta Wira lori pun Melayu juga, 3 anak renyak, renyak anak dia tak boleh tengok rupa. 10 bulan sampai di kereta 5, yang tinggal hanyalah tingkatan 2. Allahu Akbar.
siapa sanggup mati anak sampai 7 orang? Angkat tangan pun, wallahi saya tak sanggup. Tapi apa kan daya? Dalam hadis Bukhari sebut, Allah perintahkan malaikat ambil nyawa anak si fulan. Malaikat pun pergi ambil. Malaikat dah ambil, balik jumpa Allah. Ya Rab dah ambil. Apa kata dia? Ya Rab, kata si ayah bila kami ambil nyawa anaknya, alhamdulillah wastarja'ak inna lillah. Apa kata Allah? Wahai malaikat, ibnu lahu baitan fil jannah, binakanlah bagi si bapaknya satu rumah di syurga. Wasammuhu, namakan rumahnya itu Baitul Hamdi, rumah orang yang terpuji. Kan hebat kan perancangan Allah? Kita tak terasa di dunia, tapi nikmat dapat kat mana? Why ni? Why kita give up? Meski yang ketiga mati kita, percaya Allah, you rancang, you telahlah pil apa ke, you telahlah apa menatang pil, pil kuda, pil tikus, kau telahlah pil umur panjang, kau buat macam mana? Tiba-tiba badannya ramping naik bicycle, daripada Gombak pergi ke Karak, bila berehat tumbang dan mati. Bermakna ajal kita, sehat bukan tak mati, muda takkan mati tua. Kerana apa? Perancangan Allah. Jangan sombong orang sehat, jangan sombong anak muda. Pada tagline selalu saya buat dalam TV, dia kata, hehehe anak muda, jangan sangka matimu tua. Hei si tua, jangan sangka tak mati langsung. Ti belagak semua bodoh tu, tua tak sedar diri. Yang muda sebab apa dia nak rempik rumput dan sebagainya? Sebab apa dia langsung matinya tu? Jangan tuan-tuan. Sebab perancangan Allah tak sama, perancangan Allah tak sama. Jadi itulah jawapan lebih kurang. Perancangan Allah itu dah takdir. Dengan kehendak Allah. Idza arada syai'an ayakula lahu kun. Allahu akbar. Itu orang beriman jawab fa yakun. Pegang. Hebat macam mana pun, Allah kata dalam Quran, bagi tarekat Nabi Muhammad SAW, kul Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tashaa wa tanzi'ul mulka mimman tashaa wa tu'izzu man tashaa wa tudhillu man tashaa biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadirun qadirun 'ala kulli syai'. Allah kata dekat Muhammad, sebutlah ya Tuhan pemilik segala kerajaan, engkau boleh bagi dekat siapa engkau boleh bagi, engkau boleh tarik dekat siapa engkau tarik. Maksud apa? Jangan sombong. Kita ada jawatan kerana Allah bagi. Wahai Tuhan yang boleh memuliakan sesiapa dia yang kau suka, ya Tuhan, Tuhan yang boleh menghina sesiapa yang kau suka, sebab di tanganmu segala kekuasaan dan kebaikan. Because we have nothing, kita tidak apa-apa tentu. Ha, so dah pun isyarat dia, insyaAllah. Ha, setara itu sajalah. Wallahualam. Alhamdulillah tuan-tuan perempuan, satu penjelasan yang cukup mudah kita faham daripada apakah yang dimaksudkan dengan perancangan Allah. Tuan-tuan, apa yang Ustaz Haslin sebut, perkara ini Allah dah sebut dalam Al-Quran. Ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang syarrul lakum. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum.
Kadang-kadang tuan-tuan, bila yang ada satu perkara yang kamu sangat suka benda tu, tapi ia tak baik untuk kamu, tak sesuai. Kita minta, macam saya minta nak kahwin dengan siapa? Doktor. Betul. Padahal belajar sampai dia 3 je. Lepas tu pergi Syria, tingkatan 1. Sabar. 3 lagi. Abang-abang pun tak lepas. Nak 3 lagi. Wabillahi taufik. Bini aku tengok, weh. Live ni, aduh. Apa dia orang ni? Tuan-tuan, sungguh. Asal, isteri saya tahu. Asalnya saya nak kahwin dengan doktor. Sebab senang. Bila sakit, isteri cucuk ke rumah kan? Vaksin tak payah pergi. Bini cucuk ke rumah kan? Tapi bang, tak bagi Allah. Kahwin dengan siapa? Cikgu biologi. Jauh tu. Kawan-kawan semua doktor pakar. Saya kahwin dengan cikgu biologi. Sekarang ni pensyarah dekat USI. Tapi Allah tu maha kaya. Rupanya Allah nak suruh, wahai Izhar, aku tak bagi kau kahwin dengan doktor. Sebab kalau kau kahwin dengan doktor, alamatnya kau sibuk, isteri sibuk, tak ada anak. Sekarang pun dapat 2. Tu dia bising. Cikgu. Dia lain. Dia main-main gurau-gurau pergi ceramah pun dah 9. Ni sama juga 7. Tu sampai-sampai terbang KL, Penang, KL, Penang. Saya lain tuan-tuan. Rezeki tak sama. Kalau boleh beli tuan-tuan, aku pergi dah beli kat KLCC. 3 orang anak, 1. Beli kilo weh. Tapi tak boleh. Nampak tak? Allah tak bagi. Allah bagi kahwin dengan cikgu biologi. Rupa-rupanya Allah nak ajar buat PhD tentang biotech. Penentuan hukum makanan ubah suai genetik daripada DNA babi. Nak tentukan hukum. Allah belajar dengan apa? Bini yang kuat. Genetik kau benda. Bini ngacau. Buka buku SPM. Genetik itu gini. Tu pun tak tahu ke? Ha, ambil kau. Kena marah dengan, kena marah dengan cikgu. Senyap gitu. Allah tu maha kaya. Jadi jangan salah. Jangan risau. Ni sahabat saya. Baru kahwin pun ni. Janggut panjang. Semua nak pakai. Semua pakai tring dan menjanggut sekarang ni. Dia tu 38 tahun tuan-tuan. Berapa banyak, berapa ramai perempuan nak putu tak jadi gini. Lepas tu dia pula tak ada hati, perasaan. Dia selalu kata Allah ada, Allah ada perancangan. Tengok Allah lagi. Ya Allah, mujahidah. Yang pergi Syria, pergi ke apa, pergi ke Palestin. Ni sekarang ni dia nak pergi Palestin pula. Selamatlah dua-dua ni. Ha? Aku yang urus kan? Apa sah pula kerja pun? Alamak, sir. Tuan-tuan, sungguh. Tapi percayalah. Jangan risau. Setiap apa yang berlaku dalam hidup, itu adalah perancangan Allah. Kita usaha je. Allah bagi lambat dapat kerja. Ada je kemana. Tu. Apa nama Haji Asri, pakar apa nama, pakar saham. Ingat tiba-tiba tu lahir-lahir main saham tu, menang dapat 50,000, 100,000, 500,000. Tak. Naik, jatuh. Naik sikit, jatuh balik. Lepas tu naik. Semua pengajaran, pengalaman hidup. Betul tu puan? Ha, ni bisnes. Jangan tanya bisnes tu. Tapi tuan-tuan, pengalaman hidup itu membuatkan orang-orang muda berjaya. Orang-orang yang dah lama berjaya. Jadi, Ustaz Abdullah, bila sebut pengalaman, bila sebut tentang pengajaran daripada ketentuan Allah, mesti ada cerita-cerita yang menarik. Sebab orang, hari ini kita nak dakwah, kena banyak tengok pada Quran. Saya suka metod Quran. Tuan-tuan, kita baca Quran tapi kita tak faham. Quran ni, metod dia adalah penceritaan. Tu sebabnya lebih 50%, 50% dalam Quran penceritaan. Cerita bagaimana berlaku pada kaum Lut, macam mana berlaku pada Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Adam, anak Nabi Adam. Semua penceritaan untuk kita belajar. Jadi Ustaz, apa penceritaan yang boleh kita kongsikan? Yang boleh mengatakan bahawa ketentuan Allah ada yang terbaik. Sebab Ustaz Allah ni, kehebatannya dia banyak pengalaman. Dia jumpa orang macam-macam sebab dia kaunselor. Sekarang ni tengah buat PhD dalam bidang kaunseling. Ustaz, saya serahkan kepada Ustaz. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nasyukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang saya kasihi moderator Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif. Sahabat saya bila dia cakap siam tadi, dia pakai baju oren pula, sebiji macam sami siam. Tadi dia mengutuk aku. Ni aku pun yang lain. Ustaz Hasil Baharin, kami macam tu lah tuan-tuan. Sebenarnya kawan rapat, kawan baik. Kita tak terasa hati. Lepas katalah apa pun, kita tak simpan tuan. Tapi bila sebulan tak bertemu, rindu. Akan WhatsApp, tanya khabar, itulah kerinduan seorang sahabat. Rindu, rindu tuan. Hampir setahun lebih tak ada forum macam ni. Tiba-tiba minggu lepas kami digandingkan 3 orang berada di dataran hilang. Puluhan ribu yang hadir, termasuk kapal-kapal yang berada di tepi pantai. Mereka tak boleh rapat. Betul ke tak? Berhenti tepi-tepi pantai tu nak dengar ceramah kami. Seronok tuan-tuan. Sebab apa? Sebab saya boleh terekah orang. Lama dah tak terekah tuan-tuan. Berasa puas tu. Setahun lebih dah tuan-tuan. Allah, terkejut dah tu boy. Tuan-tuan, alhamdulillah, rindu sangatlah majlis macam ni. Seronok sangat bila jumpa saudara-saudara kita, rakan-rakan kita, utama apa nama Abang Suhaimi kita, pelayaran Islami, Datuk apa nama Haji Asri, di kawan-kawan kita ni, terutama apa nama watak P. Ramli. Alhamdulillah tuan-tuan, nazir kita, aku tak pernah jumpa lagi orang Melayu bagi kepiah macam ni. Namanya Sulaiman Akhlaqi. Tawar-tawar-tawar. Kita tawar-tawar macam tu lah. Tapi seronok tu, seronok. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, dalam surah Al-An'am ayat 44, falamma nasuma zukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhaznahum baghtatan fa idza hum mublisun. Apabila mereka nasuma, maksudnya nasia, lupa. Apa? Bila kita lupa dengan peringatan Allah. Allah bukan uji dengan sekelip mata. Allah apa? Fatahna alaihim abwaba kulli syai. Allah bukakan pintu kesenangan bagi setiap hidup. Allah bagi kita leka tuan. Allah banyakkan kita di macam-macam. Suruh datang solat berjamaah, tak mai juga. Suruh semayang, tak mai juga. Kan? Suruh kita bersilaturahim, kita duk gaduh dengan jiran. Suruh kita keluar zakat, tak nak juga. Suruh kita jangan zalim orang, kita buat tak kisah. Suruh kita banyak sedekah. Suruh kita tak tahulah macam-macam Allah suruh. Sebabnya Allah datangkan ujian ini untuk apa tuan-tuan? Untuk kita dekat dengan dia. Allah uji kita macam-macam. Di antara macam Ustaz Asri kata sakit. Siapa yang pernah sakit dia tahu. Ustaz Asri dia sakit tuan-tuan setahun. Orang yang ziarah dia selalu siapa? Aku lah. Dia tak kenal lagi. Macam tu. Kami masa tu tuan-tuan bayang dia sakit setahun tu. Berak siapa masuk? Wah, jangan tengok! Bini hang dah tu! Tu yang tak berani menikah seorang lagi tu. Bukan saja berak, basuh, siapa suap? Siapa suap? Kenapa? Bini dia suap, tuan-tuan. Masa tu, tuan-tuan, tuan-tuan tahu tak macam mana? Macam penguin nak mati tu. Penguin. Berak orang basuh, makan orang suap. Masa tu, Ustaz sini rasa apa? Teringat semua kawan-kawan dia. Dengan bohong, Ustaz. Kawan kita yang ziarah kita akan ingat. Yang tak ziarah kita akan ingat. Satu-satu gambaran nampak wajah. Kawan ni tak main. Kawan ni main dah. Apa kawan kita akan ingat? Masa kita sakit. Saya tahulah kan. Kita sakit. Allah bagi sihat. Alhamdulillah. Saya ingat masa forum terakhir dia. Masa tu dianjurkan oleh kerajaan negeri Selangor. Masa tu. Jalan saya ingat ni forum tu kok. Nyanyi tu. Nyanyi kami, mana milik kita. Dalam hati aku tahu dia sakit tu. Sakit, tapi dia menyanyi juga kan? Lepas-lepas tu jalan tengok balik kan? Sakit tu masuk hospital, teruk. Ustaz, Allah bagi sihat balik. Rindu forum macam ni. Kami setahun tak forum bersama dengan dia.
Saya dengan Ustaz Dr. Izzah, bila forum tengok sebelah, loh, kawan kita tak ada. Kami ingat tak ada dah. Tapi alhamdulillah lepas tahun ada lagi. Yang tu memang panjang. Loh, betul tu tak cakap Ustaz Izzah tak? Bila forum luar kami terbayang, mana kawan kami seorang ni? Kami macam saudara tu tak, adik-beradik. Saya Abang Long. Walaupun dia berkata aku tua. Oh, macam ni. Yang tu Abang Long, dia Abang Cik. Kan? Masalah masuk TV pun macam tu juga, tuan-tuan. Rindu tuan-tuan suasana tu. Alhamdulillah, PKP pula. Kena dapat bersuara kembali, tuan-tuan, minggu lepas di dataran Lam. Rindu sangat suasana tu. Allah, Allah bagi sakit. Alhamdulillah, bersyukur dah Ustaz, bila sihat. Tu yang boro-boro yang tu, sihat. Dia masih ada, tuan-tuan. Allah ambil harta kita. Ni, kawan kita. Saya tahu semua sejarah mereka. Mesyidis, tuan-tuan. Bawa balik ketika mana habis rancangan TV. Aksiden. Tiba-tiba masuk dalam berita. Aku tengok berita tu. Mercedes total loss, hancur, meletup. Alam hati saya, habat-habat mati dah tak ada dah. Tak ada dah. Orang yang dijumpahan siapa? Aku lah. Ambil flight, tuan-tuan, ambil flight. Saya dah ceramah. Tapi kalau seorang sahabat, saya naik flight. Pagi-pagi tu pergi cari tengok dia dulu. Hidup ataupun tidak lagi. Pergi tengok hidup lagi, tuan-tuan. Alhamdulillah, tuan-tuan. Syukur ada sahabat lagi. Kereta mesti dia hancur, tuan-tuan. Total loss. Tuan-tuan, bagaimana perasaan Ustaz? Allah ambil dalam sekelip mata. Betul tak? Tak ada. Menunjukkan bukan milik kita. Bukan milik kita. Mana milik kita? Bini kita milik kita lah. Tak ada. Kan, sahabat kita kahwin, baru kahwin, tuan-tuan. Sahabat, kawan-kawan saya baru kahwin. Isteri dia, tuan-tuan, pergi kerja. Lepas balik kerja, nak jumpa, beli nasi untuk suami. Accident, isteri meninggal. Nasi masih dalam kereta. Dia kata, apa Ustaz? Semalam, baru semalam Ustaz. Tak nak tuan-tuan tahu kan, besok semalam kan? Baru semalam Ustaz. Allah. Sebulan lepas tu nikah pula. Tapi bukan milik kita. Falamma nasuma dzukir bi fatahna alaihim abwaaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan. Allah kata, aku bagi senang, aku bagi seronok. Selangor tak pernah banjir. Betul tak? Mana ada Selangor banjir? Hamba kutuk pulau Pinang sehinggakan ketua menteri. Berilah bantuan kepada kami. Kami menghadapi banjir. Nah, Selangor banjir. Ayah juga. Apa kutuk kami? Sebab apa? Akhaznahum baghtatan. Allah boleh ambil, tuan-tuan. Bukan milik kita. Allah uji Shah Alam, tuan-tuan. Bukit jelutung. Bukit jelutung. Takkan tenggelam. Tenggelam. Nak kata apa? Shah Alam. Pernah tak banjir? Tak pernah tenggelam. Kerana apa? Faiza hum mublisu akhadnahum baghtatan. Supaya apa? Mereka ni kembali-baliklah, banyak baliklah. Ya Allah, aku lemah, ya Allah. Aku tak ada apa, ya Allah. Kita, saya dah sebut selalu, kita bangga dengan pangkat kita. Profesor Madya, Datuk Doktor. Kita bangga dengan Datuk Tan Sri. Tapi ingatlah pangkat terakhir kita, Allah yarham, Allah yarhamah, ya. Kita bangga dengan baju kita warna oren. Warna putih berjenama. Tapi ingatlah bahawa baju terakhir kita kain putih, 1 meter pahanya 30 sen saja. Kita bangga dengan kereta kita, Datuk Boy. Jangan tanya Porsche asli atau ya asli yang dah beli. Tapi ingatlah bahawa kereta terakhir kita biar jenazah saja. Mana milik kita? Kita bangga dengan rumah kita yang besar. Duduk di batu kek. Tokong itu kecil lagi. Rumah kita besar daripada tokong. Tapi rumah kita terakhir biang lahat aja. Mana milik kita? Tengok balik kita. Kita bangga dengan apa? Isteri kita cantik. Kita masuk dalam kubur. Isteri tunggu tak? Ada tuan-tuan. Dia tengok aja. Mati dah. Alhamdulillah. Ustaz gelak apa dengan burung Ustaz? Isteri Ustaz cantik, Ustaz.
Isteri tak cantik. Ustaz mati dia tak tunggu. Silap-silap yang belum orang itu kepas. Korang santai-santai tuan-tuan. Tapi nak bagi mana milik kita? Mana milik kita? Tuan Haji Akhlakin, mana milik kita? Sebab tu tuan-tuan ingatlah, yang milik kita amal soleh kita. Amal soleh kita apa yang tuan-tuan buat untuk amal soleh? Fikir pun kurang, solat pun tak khusyuk, sedekah pun tak ada, Quran pun tak boleh baca. Ustaz Azri dia baca Quran sedap. Dia tuan-tuan bercita-cita nak jadi seorang penyanyi. Dengan bohong ustaz, tak tahu. Semua rasa di genggaman tanganku. Nak jadi penyanyi. Razana, mana ingat? Tapi alhamdulillah perancangan Allah nak jadi dia seorang ustaz. Jadi penyanyi ni tuan-tuan ni. Lagu apa tak ingat? Lagu apa? Careless Whisper pun tahu. Careless Whisper, semua dia tahu. Semua tahu dah nak punya apa? Dah letuk sami tahu semua. Mungkin nak meranak. Tapi perancangan Allah nak jadi ustaz, jadi seorang pendakwah. Ni, tuan-tuan ni, kalau orang tahu kata buah nak mampus, tak nak buah. Jahat tak jahat, dia ambil kucing. Dia boleh bunuh kucing tu. Oh, kita tahu, tapi alhamdulillah perancangan Allah nak jadi dia seorang pendakwah hebat. Bunuh katak. Dia bubuh, tuan-tuan bayang, dia cerita, katak tu dia bubuh dalam tepung, dia buh mengecut. Bunuh jahatnya. Orang katak tu maki tak kira, tuan-tuan. Tapi alhamdulillah perancangan Allah untuk menjadi seorang alim dalam babiyah. Sebenarnya dia hebat sangat, pakar doktor babi ya tuan-tuan. Kami berlawak tak berhati, seronok tuan-tuan, kawan-kawan. Sebab tu tuan-tuan kena ingatlah Allah, apa yang kita nak bawa tuan-tuan, bekal kita. Sebab tu bila kita buat yang baik, kumpulnya bila kita meninggal di seorang sebut tak asli, tak ada tak. Dulu dia dah Allah dengar lagu dia, dia dapat pahala. Dr. Izzah seronok dia. Dia pakar tuan. Dalam bab ni, genetik babi-babi, tak ada lagi tuan. Memang dia, orang akan sebut tuan, dia dapat pahala. Tak ada hari, tak ada dah. Bila ceramah, kami tak boleh lena. Nak lena macam mana? Tengok. Orang terlekah orang. Tak ada dah, terlekah ni mati dah. Jadilah, buat pahala. Itu semua perancangan Allah. Nak cerita panjang ni tuan. Kita bagi masa sampai ke 9 dah, betul tak? Lepas tu kita kena berhenti. Cukup. Orang pertama. Wallahualam. Tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian, itulah Ustaz Abdullah Khairi. Di mana-mana pun dia akan, orang kata apa, akan jerkah. Sebenarnya saya nasihatkan kepada orang yang ada sakit jantung, ambil perhatian agar agar kita ni bila kena jerkah tak terkejut. Jadi makan ubat siap-siap, jauhkan daripada speaker agar tidak mendatangkan mudarat. Ya, isteri-isteri tolong ingatkan suami yang ada penyakit jantung dan juga yang terkejut macam tu. Tuan-tuan, tapi ada kebaikannya juga. Setiap orang ada cara masing-masing. Tu bila ada orang kata, "Ish, Ustaz Abdullah Khairi cara itu. Ustaz Ustaz Haslim caranya." Dengan menyanyi dan sebagainya. Kami dipanggil loli mufti-mufti. Ya? Ustaz Asli. Cara Ustaz Asli menyanyi, bawa lagu Bollywood. Ustaz Azhar Idrus, cara dia. Orang pertikai. Apa cakap bodoh-bodoh. Munggu. Orang tanya. Orang kata apa benda ustaz tu ceramah pakai bodoh-bodoh. Berapa ramai orang yang kena bodoh dan taubat selepas kena bodoh. Betul. Salah seorang artis, saya tak mau cerita artis tu, ya Allah tuan-tuan, hebat orangnya, kaya, keluarga kaya, nak jadikan hidayah tu ustaz Allah dikenali sebagai trademark dia, hidayah milik Allah. Bang, dia ni kes dia sebab apa? Jam dekat satu highway, jam
yang teramat. Jadi kawan dia bagi CD. CD tu Ustaz Azhar Idrus. Masa tu dia tak kenal siapa Ustaz Azhar. Dia tengok apa ni, jangkut panjang ni, dia simpan ke bawah tu. Jadi bila tengah jam, hujan pula lebat, radio tak berapa bunyi sedap. Dia kata dia pun cabut apa nama CD tu, dia letak. Buka-buka tazkirah, tazkirah atau ceramah tentang solat. Dia sebut ada orang hak tak semayang bodoh. Kejap-kejap bodoh, kejap-kejap bodoh. Dia gelak kiri-kiri. Lepas 7 kali dia kata, baru tu ingat, aku pun tak semayang. Bermula daripada saat itu, dia semayang. Sekarang ni tak pernah tinggal semayang. Bahkan terlibat pula dengan jemaah tabligh sekali-sekala. Tuan-tuan, hidayah milik Allah. Hanya dengan perkataan bodoh. Cuma di Terengganu, bodoh itu macam sayang. Bodoh, sayang. Ha, gitu. Dia cakap bukan saya. Tanyalah dia. Dia dekat Kedah ni. Ha, kalau orang orang Kelantan, Natan. Siapa orang Kelantan? Angkat tangan. Tak ada orang Kelantan. Oh, tak ada orang Kelantan. Mustahil, tuan-tuan. Saya pergi banyak negara, tuan-tuan. Kelantan je semua. Oh. Oh, Kelantan. Eh, Natan. Bengok. Minum dulu. Ajak minum. Saya orang Selangor. Kawin dengan orang Kelantan. Bayangkan bila orang panggil Natan. Oh, binatang. Natan ni binatang. Natan, mari lah tu. Oh, terasa hati saya. Mula-mula saya duduk Kelantan tu. Padahal saya jahat kau ni. Tapi sebab tahu dia orang tu, itu dia. Kalau pergi Melaka, Lahabau. Eh, Lahabau kata mampus lagi. Oh, panggil Lahabau. Kalau kita apa tu? Pini-pini. Mampuin. Oh, weh, mampuin gitu kan. Oh. Dia cara masing-masing. Tapi walau bagaimanapun tuan-tuan, jangan melampaui batas. Akhlak Nabi, Nabi tak mengkritik dan mengutuk orang. Itu dia kita. Jadi tuan-tuan perempuan, kata Al-Fudail bin Iyad, zikrun nas da'u. Bila kita duduk fikir tentang manusia, kita akan stres. Kita akan stres. Itu sebab kalau nak fikir ketentuan Allah ni, nak fikir ketentuan Allah, tapi kita duduk fikir apa orang orang cakap, tak selesai masalah. Kita akan stres. Kenapa tak ada anak? Tak tahu. Tu kita stres dengan apa orang cakap. Kenapa tak kahwin? Stres dengan orang apa orang cakap. Kenapa tak buat kerja ni? Kenapa tak kerja kerjaan? Kenapa tak kerja? Ha, dia orang akan tanya-tanya, itu manusia cakap, kita tak akan selesai. Wa zikrullahi syifa. Bila kamu ingat Allah, itu adalah satu perubatan. Jadi tuan-tuan yang dikasih sekalian, sebelum kita mulakan round yang kedua, tak panjang lah, kita akan buka tabung untuk masjid kita ini. Tuan-tuan, masjid memerlukan dana. Saya pun baru masuk tandas tadi, memang tandas tu bau sangat, tuan-tuan. Bau, bau ke Tuan Haji Akhlatin? Bau. Ha, bau. Tapi sedih tuan-tuan, masuk-masuk tandas tempat tekan tu dah tak ada. Yang tempat tekan tu flush tu, dia dah tenggelam ke dalam. Budak-budak muda hari ni banyak main besi. Dia tekan-tekan semua ke bawah. Rosak dah tuan-tuan. Tolonglah jaga harta awam. Tolonglah jaga barang-barang masjid tuan-tuan, sebab kita guna duit jemaah, duit duit wakaf. Jadi insyaAllah pada malam ini kita akan buat tabung bergerak. Mana tabungnya Tuan Haji? Tolong bangun. Orang yang nak angkat tabung, tolong bangun. Sebab bukan apa, banyak kali dah berlaku. Kami ni banyak kali dah berlaku. Dia kutip orang yang tak, bukan daripada masjid. Dia kutip sampai belakang pun masuk kereta dia balik. Banyak dah. Ustaz Zahai bro pernah berlaku, saya pernah berlaku, Ustaz Lah pernah berlaku. Satu, seorang je kah? Dua orang. Mana-mana? Tolong bangun. Mana? Nombor merah. Satu, dua, tiga. Jadi tuan-tuan, kita pakat-pakat lah bagi. Orang perempuan tak ada wakil kah? Mana orang perempuan? Jangan, orang lelaki tak boleh lah masuk ke perempuan. Jadi kita pakat-pakat sumbang tuan-tuan untuk masjid kita, bukannya untuk kuih sebelah. Ni untuk masjid kita, apa-apa pun untuk surau dan masjid kita. Kita pakat-pakat buat. Baik. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah,
Sementara kita duduk masukkan duit dalam tabung tu, insyaAllah, tuan-tuan, saya nak terus kepada Ustaz Azlin. Ustaz Azlin, ada orang dia macam tak puas hati apabila Allah Subhanahu Wa Taala ni uji dia. Bila Allah uji dia, okey, tuan-tuan, bayangkan tuan-tuan, ada orang bila diuji oleh Allah Ta'ala, dia tak boleh nak terima. Kenapa aku? Kenapa aku? Kenapa bukan orang tu? Baru ni saya di Shah Alam, di Subang, maaf, di Subang, ada hamba Allah, dia dah lepas ceramah ni, ada makan. Bila makan, dia ni boleh tahan juga, datang dengan jaguar. Duduk dekat meja saya, AJK, terpaksa bagilah nak duduk dengan saya, dia kata nak cakap dengan saya. Duduk-duduk, dia kata, Ustaz, you tahu tak apa sebab kita sekarang ni ditimpa macam-macam musibah? You tahu tak sebab apa sekarang ni macam-macam fitnah? Semua berpunca daripada Adam. Dia marah Adam. Saya kata, Adam mana? Adam lah, Nabi Adam. Dia panggil Adam ni. Saya kata, kenapa Haji cakap macam tu? Ustaz, kalaulah Adam tu tak takut bini, biarkan isteri makan buah apa nama khuldi tu, nescaya sekarang ini semua kita ini berada dalam syurga. Bingai betul tuan-tuan. Dia makin pening, makin pandai, makin tak cerdik dah tu. Dia marah sebab bisnes dia tak berapa nak menjadi, dia salahkan Allah Ta'ala, dia salahkan Nabi Adam AS. Kenapa jadi begitu? Jadi saya nak minta tolong Ustaz, ceritakan sikit, jelaskan sikit macam mana nak hadapi orang-orang yang tak boleh nak terima bila diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Silakan Ustaz. Terima kasih Fadil Datuk, tuan-tuan dan puan-puan dan jurang minta Allah sekalian. Cerita tadi nak relate dengan ketika saya berforum di Ayat Hitam di Johor. Isunya ialah anak-anak muda yang sosial lah, teman kebejatan akhlak. Bangun seorang pakcik tu saya ingat lebih kurang 60 lebih dan berusia berumur. Waktu saya ingat saya forum dengan Datuk Zahzan dan Ustaz Zamri Mentok. Dia bangun di soalan, dia kata apa? Saya nak bagi pandangan. Anak-anak kita ni rosak ni kerana syaitan dan iblis. Syaitan ni pun makhluk Allah. Iblis makhluk Allah sahaja. Dia bukan masalah kita sama kita, masalah syaitan. Apa salahnya kita buat salah adat supaya Allah ampunkan dosa syaitan. Ni cerita rumah Allah, bukan reka cipta. Tapi tuan-tuan gelak, tapi kami terpentas mukul. Datuk Zazan terus laki marah. Suara dia terus dia naik, dia marah. Saya tak pernah tengok Datuk Zazan marah. Pernah tengok Datuk Zazan marah? Salah memang kerja marah kan. Tokoh tu kerja dia. Kalau Datuk Zazan dia, dia buat apa, dia macam lembut sekata. Kami ni ada gitu, ada goreng dia. Tapi dia pakcik tu salah. Dia kata, kalau lah saya belajar di Jordan dulu, ada soalan macam pakcik ni, memang kena terajang keluar tadi. Ni soalan bodoh. Dia marah saya terpelik. Saya nak marah dah. Bila dia marah, takut nak tambah marah, meninggal orang tua tu pula. Sebab apa nak? Tuan-tuan cek gini. Adik-beradik kita ada 10. 2 semayang, 8 tak semayang. Cuba tanya, tahu tak hukum salat tu apa? Tahu, pasal apa tak nak buat? Ni. Adik perempuan kita ada 4 orang. 2 orang tutup orang, 2 tak tutup. Pasal apa? Dia tak tahu kata orang wajib. Tahu. Tuk suruh buruk, benda basic ni salat tu orang ni tahu. Kenapa tak nak buat? Ni. Orang hebat-hebat makan rasuah. Kerja kerajaan makan rasuah. Jaga jalan raya makan rasuah. Tanya dia, ratu salah ke tidak? Tahu. Kenapa dia boleh buat? Bahkan ada seorang tua di kaki gunung, dia kata rasuah susah nak dihapuskan kerana rasuah adalah budaya dalam kehidupan negara kita. Bayangkan tengok, dia berani cakap rasuah adalah culture.
Pasal apa? Sebab hari ini orang bercakap bukan berdasarkan pada iman dan ilmu, tapi nafsu, akal, kepala otak dia. Kalau ikut akal, perumpamaan, ambil asma yang kentut keluar kau punggung. Kenapa muka yang basah? Patut laklah punggung. Itu akal. Taharuh apa ambil semayang busuk muka, yang celah-celah ketiak tak pilak, punggung celah kangkang tak pilak, itu tempat paling kotor. Kalau mindset macam itu, hancur agama. Atau Allah sepuluh surat ulikah ke ilmu lompat. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ لِسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Kami dah jelas dah tasrif ayat mujmal, musarrifnya membayangkan Nabi yang mengutuskan. Macam-macam contoh jenis orang manusia banyak suka berdebat bergaduh masalah perintah Allah. Fasbir li hukmi rabbik wa la tuti' minhum asiman aw kafura. Allah kata sabar dengan hukum Tuhan hang. Jangan hang tak sabar, hang pergi ikut popok buat dosa dan popok buat maksiat kufur pada Allah. Ini contoh tuan-tuan. Batu Quran metodologinya penceritaan, yes, cerita tentang lebah, cerita tentang semut, an-namlu, an-nahlu, an-ankabut, binatang pun ada, gua pun ada. Patut nak bagi tahu kita tentang masalah, kerana masalah uskidil kandil buat kharab bagian dalam kita yang disebut dil tau bagian jiwa kita bila dah gila habis cakap pun. Alah hang dengar dia tu mulut dia kata, tapi hati dia baik tengkorak hang. Kan kita punya mitos kita, awak nampak mak mentua awak tu mulut dia macam itu, sebenarnya dia baik tau. Betul lah kata pakcik. Itu mitos, itu mitos orang Melayu. Sebab Nabi dia kata apa? La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidak cantik, tidak lurus, tidak bagus iman seseorang itu sehinggalah cantiklah apa yang ada dalam hatinya. Tidak cantik hatinya, tidak baik hatinya, sehinggalah lidah yang bercakap itu mesti belum baik. Kalau makin hamun baik ya, something wrong. Allahu Akbar. Sebab tu bila seorang perempuan kementerian anak dekat kubur Nabi lalu rombongan Nabi, Nabi kata bersabarlah. Apa you tahu bukan anak you ni anak I. Sahabat terkejut. Ya dulu mana kenal Nabi muka macam mana? Tak ada macam kita sekarang ni ada teknologi mudah. Puan, kenapa puan marah orang yang tegur puan? Perih apa saya? Puan tahu tak yang tegur puan tadi tu ada Rasulullah? Apa? Tak kaya kali kedua dia. Besok pergi jumpa Nabi, cerita dia gitu. Sebab benda dalam bahasa mudah hanya bila Nabi pesan kepada seorang perempuan, inna lillahi ma a'ta wa lahu ma akhadha wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma famurha wal tahtasib wal tah wa tasbih. Maksudnya apa? Milik Allah lah dia nak bagi, milik Allah dan ambil balik. Oh, kita ceramah sedap tuan-tuan, tapi kenapa kita na'udzubillah min zalik. Ya Allah, Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ya Allah. Sampai
Ya Allah, jangan kau letak benda yang berat dan bau kami, kami tak mampu nak tanggung. La taqata lana ya Rabb. Nabi kata, inna lillahi ma a'ta wa ma akhadha. Maknanya segala benda Tuhan bagi, balik itu Tuhan punya. Maka Nabi pesan kepada kak sahabat, bagi tahu pada mereka yang ditimpa musibah, yang Tuhan ambil bagi whatever, sabar dan carilah keredaan Allah. Sebab itu dalam menerkah arus kehidupan, tuan-tuan dan puan sekalian, Allah letakkan pelbagai ujian dekat kita. Tujuan nak tengok kita sama ada sabar atau syakar. Sabar atau reda dan syakar, yakni terima kasih cukup. Sebab dalam bahasa mudah, ajaban li amri mu'min, kata Nabi. Kagum pada orang beriman. Bila datang nikmat, dia terima kasih. Bila datang mudarat, dia reda, dia sabar. Dan benarnya hanya berlaku kepada orang beriman. Saya tertolong cakap, saya masih teringat macam mana Abdul Razak bin Majid tenang bercakap dengan Astro. Biar 8 anak diambil sekaligus dan isteri dia. Saya, dia cakap relax, saya tengok saya sebut. Sebab itu buat macam mana, bila Allah. Marah memang marah. Sakit hati memang sakit hati, kalau boleh kalau ikut hati, boleh bunuh, dia boleh diturut. Apa sahabat anda? Sebab itu, apa yang berlaku kerana apa? Tak boleh tak berkerana kita sombong dengan Allah. Salah sebut tadi, kami cerita yang sama dekat Langkawi berapa ni. Memang kita ni tuan-tuan, kalau nak keluar rumah, kena bertawakal kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwata illa billah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Semua benda nak keluar kena tawakal kepada Allah. Bila hujan turun, Allahumma sayban nafi'a. Bila hujan lebat, Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma alal akami wazirabi wabutunil audiyati wa manabiti syajari. Bila hujan berhenti, mutirna bifadlillah wa rahmatihi. Berapa ramai orang sombong tak baca doa ni? Belum cerita kena timpa kita hujan turun, terlupa baca Allahumma sayyiban nafi'. Sebab kita sombong, kita jarak jauh dengan Islam, jarak jauh dengan sunnah. Pelik kan kita makan tak baca bismillah? Pelik kan terlupa baca bismillah? Nak minum dia bismillah. Tengok gelas niat ada nak minum ni, nak minum tapi bismillah dia terlupa. Terlupa maksud tanda baca ta'awiz auzubillah sekurang-kurangnya. Terlupa sunat jamal ke dalam dalam. Boleh terlupa. Tuan-tuan, saya tak boleh kencing beberapa hari. Doktor cucuk sebenarnya kemaluan saya lubang. Cucuk sakit nak mampus. Aku punya menatang tu. Itu menatang tu. Berat sebelah dia buatnya. Dia cucuk. Lepas dia cucuk tu pula perempuan. Kita dah kembang kecil. Duk kapit betul kita. Dan kata kita haram. Dia tak ada ke jantan kat sini. Ustaz yang dengar minta izin lah. Memang kita begini hari dia lah. Rumah saya telah elok. Haram betul. Ha? Dia bawa pembaris tak? Pembaris. Abang boy. Pembaris katok dia balik. Ya Muhammad, tarik balik. Ya Muhammad, tarik balik. Minta guna buku order, sila keluarkan kepada Dewan. Dewan, Muhammad. Ay, makasih. Saya tak boleh. Tapi dia hukum lah dengan pembaris tu. Ya Muhammad. Bayangkan tengok. Saya tak nak sumpah nama Allah lah. Bila kawan-kawan saya mari, geng-geng pokok senang mari. Saya ramai. Kelas saya tu, 1/3 lelaki, 2/3 perempuan. Mereka semua cikgu, saya 5/1. Ramai cikgu, mereka main rumungan. Saya mahu mereka, ish, kata. Bayangkan nikmat. Apa nama tu? Apa in ta'udu ni'mat Allah? Ha, apa dia? In ta'udu ni'mat Allah la tuhsuha. Bayangkan kita kencing, tak kata Alhamdulillah juga. Lepas
tapi seolah kata hampa tak sakit, hampa tak tahu. Terang-terang ni janggut dikembang macam landuk. Bukan kembang berak bang, kembang kencil. Nak pergi tang mana belakang tu? Jenuh kelepiak. Terang. Ambil nama cik gelok aduh. Membakcik ni pun macam macam buai. Gelok macam gue duduk peker pun. Makcik tu dah bayar ustaz gelajar. Gerau-gerau. Allahu Akbar. Tiba-tiba kita dah kencing tu, rupa kita alhamdulillah bang. Bapak kita sombong. Sombong. Berapa ramai orang yang dapat anak tak kekeh anak dia. Berapa ramai dapat cucu takkan Datuk ada duit buat je lah, tahu anak kita susah. Tu je. Tu tengok senang dapat anak. Adik saya dah 12 tahun tak dapat anak. Ya adik saya pula seorang tu beranak-anak gemak keluar tiga tepi. Menari doktor tu lari balik. Yang atas seorang keluar tiga macam kucing. 6 bulan duduk dalam tabung tu. Tak mudah-mudah harusnya. Tiba-tiba kita berkira berapa ramai orang yang cukup rambut cucu mereka, anak mereka tak pergi timbang dengan harga emas tuan perak. Nabi suruh. Ingatkan butang banyak kita tahu. Yang miskin tak susah tak apa lah. Bila dah senang buat dah balik. Tuan-tuan kita ni kadang-kadang misal janggut bulu ketiak kita pun tak tahu. Wih kau senang. Sudah lah benda tu cukup lah. Sambut mulut Nabi berlarak sakan. Kemudian daripada masjid Wira sampai tukih kuih tu. Patah balik. Tapi AJK bulu ketiak 4 tahun tak buang. Itu baru cerita bulu ketiak. Bulu satu lagi Nabi kata 40 hari je lebih. Jangan 40 hari bulu ketiak, bulu kemaluan, misai, kuku. Benda basic kan tuan-tuan. Duduk nak kereta dan kerat kuku. Masuk bila ayam sehari kena 5-6 kali. Duit banyak bisa cukup boleh beli. Takkan kita kerja rambut saya nak ketiak dia. Cik nak buat pattern apa? Ni bulu ketiak kata dia. Lari budak Indo tu ada kata dia. Kan ni Aceh kuasa sekarang banyak dengan mamuk kita India kan. Tuan-tuan. Sebab dia sembuh, sembuh. Nabi Muhammad SAW selalu bacakan doa pada cucunya Hasan dan Husain. U'idhukuma bikalimatillahi tammat min kulli syaitani wa hammah. Bila cucu dia nak keluar apa benda, dia akan baca kat cucu dia. Elo, Nabi sendiri tidak baca apa? Min syarri hasidin idza hasad. Surah apa tu? Kuna'udzu birabbil. Elo, Nabi sendiri tak baca pun tak apa. Maksum terpelihara. Yang kita ni banyak benda tuan-tuan. Memang nak cakap tu memang dalam forum panjang. Tuan-tuan pun ramai. Saya pun rasa panas kepala siapa tu. Rasa panas kepala, panas senyum. Dia mungkin kedap dan sebagainya. Jadi insya Allah setelah itulah kot yang boleh saya sampaikan. Cuma nak beritahu dalam bahasa mudahnya. Terimalah apa sahaja. Nenek saya kata kat saya, Lin, daripada kita tak berhenti mengaji Quran, baik mampu dah hidup. Statement tu lah yang dia pukul saya selalu. My grandmother, maybe every day, saya buat mistake, tidak ada kalam didahului, tapi rotan atau sempat dapat. Wallahi, kalau tinggal boleh bercakap, belakang boleh bercakap, kaki boleh bercakap, wallahi, dia akan beritahu apa tu saya buat. But, saya ni jahat. Buah boleh kena bedah. Apa pokok jamu orang yang tak habis, mereka aku yang ambil? Pokok mempelam orang ambil. Tapi orang kampung hidup berjiran kan. Rumah kita, rumah mereka, pokok kita, pokok mereka. Mereka hanya beritahu. Tok dapat maklumat, dia pukul saya. Saya seorang duduk dia. Adik balik. Saya tak duduk dengan adik balik. Saya duduk dengan mak di tepi. Saya duduk dengan tok di kedal. Naik di ketang tiga, saya mulai sok rokok.
pokok beli sebatang tak dekat bukit atas ni, jatuh dia punya habuk pokok. Tok saya basuh baju, dia nampak habuk pokok. Dia balik-balik, dia tak tanya. Dia payah saya dengan batang menyapu dulu. Dia kata, apa siapa ni, mak buat cik ni? Hanya tak pokok lah! Itu jawapan dia. Ya, penyak kali kedua. Itu masalah sikit. Kalau boleh tanya dulu baru sebat kan. Dia sebat dulu, tanya sebat pula. Saya jahat kan, kan? Saya boleh terima. Saya tak pernah dengar mampu saya tuan. Dan kerana dia kata mampu itu elok daripada tak arti mengaji, memang feeling very deep lah. Rasa memang mendalam. Tok saya menangis kerana dia tak berdiri cukuran. Nenek, my grandmother, dia tak arti baca malaikat mukaddam punya. Dia hafal ayat-ayat lazim. Dia kata, hang jangan dia bercakap. Tak diajak benda Quran ni. Tapi hang kena banyak. Tuan-tuan, bukan nak puji diri sini, nak uzbillah, bukan pujuk nak uzbillah. Tapi nak cerita, tuan-tuan. Kita ada anak-anak. Mampirkan mereka dengan sunnah Nabi SAW. Mampirkan mereka dengan akhlak-akhlak yang mulia. Cari orang yang soleh. Biar ada kawan yang budak-budak soleh. InsyaAllah, tuan-tuan, apa musibah pun, anak Palestin bila dijumpa oleh yang baru kahwin, baru ni cerita ketika forum, kita forum dekat stadium, kosongan sebelum saya masuk hospital di kebangkrian mula-mulanya. Hariza kata apa, bila dia balik daripada Syria waktu itu, sorry, di Palestin, dia kata, rumah di mana? Rumah sana. Rumah kat mana? Rumah sana, bawah jambatan sekian. Sekolah kat mana? Tu bawah jambatan, kotak je sekolah dia. Mana mak? Mak di rumah. Mana ayah? Ayah di syurga. Tak ada rasa sedih. Sebab ni jiwa mereka jiwa yang hebat. Sebab apa? Sebab mak bapak daripada dia. Kita kena ingat, jahat anak kita, jahat kita. Jahat cucu kita, jahat tu dia. Bergantung je. Jangan tuding ke orang. Tak payah ibu-ibu. Ni saya tengok jalan rumah ni. Ya Allah, aku nak pergi satu lorong tak dapat. Kereta lalu bagi lampu dia, bagi lampu kita kena munduk ke dia, duduk gaduh. Di mana budi bicara? Tak apa, kita berundung, tak apa, pihak dia lalu semua. Sebab orang sombong ni, jangan balas dengan sombong. Sebab sombong dan mencuri hak Allah. Ni nak pergi mana ke tuan? Tak payah ni, ni bila nak berkati rupa hari, dia buah banyak, nak haram siapa, minta main. Tak ada nampak macam mana raya main pun. Apa tu? Buat video. Apa guna mekih pun orang? Rumah kawan kita tak ada duit marah yang berhormat. Apa guna jiran? Ya Allahu Akbar, tuan-tuan. Begitu hina hanya kita yang bapak minta. Bila jiran rumah terbakar, marah TMB. Bila ayam tak ada marah itu ini. Tuan-tuan, benda ni supaya kan dalam kata-kata hakimah, kadangkala Tuhan sengaja menguji kita agar Tuhan mendengar perkataannya di bibir hambanya. Bila kena sakit, Allah. Bila kena musibah, Allah. Bapa you hebat macam mana, tapi Allah tu maha hebat. Wallahu a'lam, minta maaf. Assalamualaikum. Tuan-tuan, puan-puan, kepada semua yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan berduka. Kerana ulama sebut, la tanzuru ila man huwa a'lak walakin tanzuru ila man huwa asfali. Jangan selalu tengok keindahan orang di atas lalu, tapi selalulah tengok apa yang berlaku di bawah. Kita naik kapal terbang, jangan rasa aku hebat. Tak, sebab ada orang. Bersyukurlah sebab ada orang naik kereta time raya. Orang Hindu tak jauh, tahulah betapa jauhnya nak balik rumah kampung. 12 jam atas jalan raya. Bersyukur. Dan jangan kata, aku ni tak cukup lah, orang lain naik jet. Tengok, bila tengok jet peribadi, susah lagi dah. Jangan tu tengok yang atas, tak habis, tak selesai masalah. La tanzuru ila man huwa ala. Bila ditimpa musibah, aku ditimpa musibah ni, kenapa? Aku rugi saham. Berapa banyak? 1 juta. Dan ekor ada berapa hari? 25 juta.
Wah, dia boleh sebut macam tu. Okey, dia kata, Allah buat akibat. Bang, bila tengok orang atas tak selesai masalah kita. Bila kita bawa kereta, jangan kata, Allah, kereta aku kecil. Jangan malu. Sebab apa? Sebab kita ni bersyukurlah dah ada kereta. Tengok sebelah orang naik motor. Perasan tak? Orang balik ke utara naik motor dengan anak dia. Allah, bangun nangis dia, tuan-tuan. Ni sahabat. Dia pergi hantar barang. Menangis-nangis telefon saya. Oh, tak, kau yang terima. Memang. Sebab dia, Alhamdulillah, Allah bagi rezeki mak ayah senang. Bila tengok orang kena ditimpa musibah, dah lah susah. Banjir pula. Allahu Akbar. Bila kita pergi, bang, masa kita bagi makanan, saya sempok tu, tuan. Bila bawa makanan, Datuk Roy ada sekali, ya? Datuk Boy. Bagi ni, bagi satu plastik. Banyak saya bawa. Saya bagi dua plastik. Dia kata apa? Ustaz, cukup lah Ustaz. Saya ambil satu. Sebab tu. Saya ambil satu, cukup lah Ustaz. Sebab ada lagi orang yang susah. Itu dia panggil, bila dia jumpa musibah, Allah nak tengok yang terbaik. Bila kita bawa kereta, bawa motor, jangan pula kata aku ni Allah tak bagi elok. Allah tak bagi elok. Orang lain dapat kereta, aku dapat motor. Bang, ada orang naik basikal. Bukan basikal yang mahal tu. Ni basikal awak yang orang kampung naik ni. Yang bawa basikal, bersyukurlah sebab ada orang jalan kaki. Bila kita jalan kaki, bersyukurlah sebab ada orang pakai kursi roda. Dan bersyukurlah. Jadi Ustaz, sebagai penghujung, bila kita ditimpa musibah ni, Allah nak uji kita. Allah nak tentukan sesuatu yang terbaik untuk kita. Apa yang perlu kita buat lagi Ustaz? Untuk tenangkan jiwa agar tidak buat benda-benda sampai bunuh diri. Macam baru-baru ni AG sebut, apa nama Tan Sri, Ketua Pengarah Kesihatan, masa musim PKP, satu hari dua orang bunuh diri sebab putus. Silakan Ustaz. Alhamdulillah. Tuan-tuan, Nabi SAW bersabda, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khataya. Apa maksud hadis ini? Daripada muslim. Kata Nabi, tidaklah seorang muslim ditimpa musibah, yakni sakit ataupun kesusahan ataupun kesedihan ataupun gundah gulana ataupun kegelisahan sehinggalah duri yang menusuknya, kecuali apa? Illa kafarallahu biha min khataya. Allah ampun dosa kita. Entah. Allah timpakan musibah, sakit, sebenarnya untuk apa? Allah nak buang dosa kita tu. Mungkin dosa kita banyak. Dulu kita pernah derhaka dengan nenek kita, macam Ustaz Asli kan, curi buah hutan orang. Jadi Allah bagi dia sakit, buanglah. Sekarang dia tak ada dosa banyak lah, Alhamdulillah lah. Kan? Yang ni darah katak, Allah ampun dosa dia, bagi buang masjid dia, Alhamdulillah dapat masjid baru. Untuk apa? Allah nak bagi kita ni, tak ada siapa yang kita nak minta kecuali Allah. Itu aja. Allah bagi kita banjir ni tuan-tuan, supaya ingat balik. Sebenarnya kamu ada rumah, Allah ambil dalam masa 2 jam, 3 jam aja. Ada kereta, tenggelam semua. Ada satu rumah tu Dr. Izhar, sampai habis semua perabot dia, tinggal bumbung kan. Sampai dia kata, Ustaz, saya tak ada apa Ustaz. Menunjukkan apa? Hanya Allah yang dia ada. Nak ampun dosa kita. Sebab tu bila Dr. Izhar kata, dengan kesabaran. Sabar ni apa? As-sabru salah satu, sabar itu tiga. As-sabru ala ta'ah, sabar untuk ta'at. Macam tuan-tuan nak dengar ceramah ni, kalau tak sabar balik tu. Sabar tuan-tuan nak dengar ceramah ni. Tama yang ceramah tu terkah orang dah. Tapi tuan-tuan dengar juga, makcik tu nak lena buka, nak lena aku terkah, dia buka balik. Dalam hati, wancat lah Ustaz. Tapi sabar tuan-tuan. Kalau tak sabar, tak datang solat Jumaat. Kalau tak sabar, tak datang nak dengar ceramah. Ya, Datuk Boy duduk atas kerusi. Nampak? Saya peluk dah sedap tuan-tuan. Puas rasa. Tak pernah aku peluk macam ni. Puas rasa. Tapi kalau tak sabar Datuk Boy balik, macam tak? Boy tak tahu yang pergi kat tanah, lepas tu belah balik. Tapi sabar dulu. Nak taat, kena sabar. Sebab apa tuan-tuan? Dengan kesabaran ini, Allah nak ampun dosa kita. Nak gugur satu persatu. As-sabru ala ta'ah, as-sabru ala musibah. Musibah ditimpa, kita sakit, kita hilang benda.
Saya kehilangan tuan-tuan, ibu. Ibu ni jangan tanya tuan-tuan. Ibu ni permata syurga. Doa mustajab. Saya pernah hidup tuan-tuan 7 bulan tak ada gaji. Saya cerita selalu dalam forum saya. Orang yang banyak membantu saya ni dua orang ni lah. Kalau orang utama kata dua ekor ni lah. Sebab tu saya boleh melawak dengan mereka ni. Orang yang pertama bantu tu hak baju orang ni. Walaupun kutuk dia, dia banyak bantu saya. Sebab tu saya tak pernah lupa jasa dia. Tak ada gaji ni, tak ada apa, tak ada apa. Nak cari mana ni, takkan ustaz nak minta hutang. Tak ada, saya tak bagi ustaz, tak akan hutang. Kawan yang baik tuan-tuan, dia tak menyusahkan orang. Bila jumpa dia tak hutang kita. Bila jumpa dia tak menyusahkan kita. Itu kawan kita pegang elok-elok. Saya kawan dengan Ustaz Aslim, bukan sehari dua, bertahun tuan-tuan. Dia telefon lah, anak balik ya, main singgah kat Syabas. Masa tu dia general manager, dia manager ustaz. AGM, System General Manager. Saya tahu apa, hamil ceramah untuk ni. Apa, Syabas. Saya tahu aku bukan dah ilmu sangat, aku tak pandai. Hamil! Saya tak tolaknya, dia panggil. Orang lain pun tolak. Main dengan dua orang ni, habak aku terima. Walaupun saya susah macam mana, malam ni tu hamil nak forum Masjid Nur. Aku main. Kerana apa ni? Insan ni. Mesti aku datang ya. Kecuali kalau mati tak datang. Tak akan tolak ya. Kecuali memang tak boleh datang. Saya pun pergilah ceramah. Saya kan pandai psikologi, saya buat menangis. Menangis habis. Dengan ustaz-ustaz asli pun menangis. Jadi pengusi. Aku tak pengusi, apa ada teriak. Menangis habis. Lepas tu mula tuan-tuan terkenal di Selangor ini. Masa tu tuan-tuan, dalam poket saya ni, ada RM10 yang nak balik Penang. Aku nak balik tu mana ni nak hutang orang, siapa pun tak kenal. Takkan nak hutang ustaz asli, tak nak. Alhamdulillah, dia pun salam. Dia bagilah salam kait. Buka-buka. 500 eh. Jadi malam ni jangan kurang daripada tu lah. Faham? Punya semua nak tuan-tuan. Dengan 500 tu dalam kereta tak, tak kata apa tuan-tuan. RM10 tuan-tuan nak minyak dengan tu. Nu bini tu ada anak 6 orang. Tuan-tuan bayang 7 bulan tak dapat gaji. Sunuk dah jawab ni. Bersyukur Alhamdulillah masa tu. Masa tu lupa Tuhan tu. Nampak muka Ustaz Azri dah. Alhamdulillah lah kawan aku ni. Masa tu. Tu kawan tuan-tuan. Cuba tuan-tuan bayang. Allah kata kamu masuk syurga. Lagi seronok dah. Kawan bagi 500 tuan-tuan. Tak ada kalimah nak ucap. Konok lah kita. Cuba Allah kata wahai Abdullah kamu masuk syurga. Konok dah. Atuk boy, Tok masuk syurga Tok tanpa hisap. Haji Asri, Haji masuk syurga tanpa hisap. Osman Maklakan masuk syurga. Tak ada lagi ucapan tuan-tuan kecuali apa? Dengan keampunan dosa Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi musibah untuk ampun dosa kita sebenarnya. Bukan nak jatuhkan kita. Sebab tu saya kata, Allah uji aku ditukar ke luar negara. Luar negara lah. Pulau Ketam. Tuan-tuan tahu tak Pulau Ketam? Tuan-tuan aku tak pernah pergi. Pulau Ketam tu nak pergi naik bot sejam. Sampai-sampai saya cerita, sekolah Cina dalam tu, penduduk 10,000. Siapa tak pernah pergi-pergi lah. Penduduk 10,000. Masuk-masuk. Lausa. Apa pun cita. Apa dia? Dia berkata lain. Semua lena. Inilah pertama kali aku masuk sekolah Cina. Bodoh semua. Boleh nak mengajar macam mana? Pengetuan lalu. Why? Tahu lah. Nak tampal tak boleh. Sekolah tu semua Cina. Macam mana nak buat ni? Nak kena mengajar. Bahasa tak faham. Yang ku faham yang orang maki aku. Aku faham. Semua aku faham. Hak mana maki aku hafal dulu. Cabaran tuan-tuan. Cabaran. Tapi Alhamdulillah. Allah angkat darjat saya. Sebab tu Allah uji kita dengan musibah, dengan susah hati. Allah ambil mak saya. Mak saya lah permata saya. Saya balik, mak ni nak kena tukar Pulau Ketam. Pilah dia kata, tak apa eh. Dia kata, rezeki bukan manusia Allah punya. Ratu ingat. Saya mak saya jaga sungguh sebelum mak saya meninggal. Kesah mak. Cik susah mak eh. Tak minta duit. Saya doa, ya Allah murah rezeki anak aku. Mak saya ni cakap siap. Dek-dek, oi, jangan susah hati. Dia panjang belakang sebab Mak Arif bin Sukun. Dek-dek, jangan susah hati. Dia tak dengar Ustaz Azrin, jumpa mak saya. Dia cakap siap.
lohang lin hat lin lama tu jumpa ada tak? Dia cakap siap sama lah dia ni. Pasal ni siap nampak tu. Jangan macam tu. Saya duduk universiti, saya telefon mak. Mak, cik nak periksa esok, mak doa. Mak saya doa dalam telefon. Ya Allah, bagilah dek-dek boleh jawab. Saya masuk tuan-tuan bilik peperiksaan, semua boleh jawab. Haram tak betul. Sebab mak saya doa boleh jawab ni. Rupanya semua tak betul. Sepatutnya boleh jawab dan betul. Ya betul eh. Satu lagi tuan-tuan, saya cukup hormat guru. Saya duduk master, ambil master. Pencerah saya Profesor Emeritus Amir Awan, pencerah saya. Ni saya pandai tuan-tuan, saya memanfaatkan orang yang mengajar kita. Bila nak ajar, Prof, saya doa dulu boleh tak? Prof kata doa, saya doa. Ya Allah, ampunlah dosa pencerah kami ya Allah. Yang mana mengajar kami ilmu ni manfaat untuk dunia ya Allah, tapi inilah ilmu yang manfaat untuk akhiratnya. Ampun dosa dia ya Allah. Menangis pencerah. Setiap kali saya masuk kelas, dia akan doa, menangis. Ketika peperiksaan, tahu dia tunjuk. Ustaz, doa Ustaz. Saya doa. Ya Allah, kami nak periksa, ya Allah. Kami tak baca, ya Allah. Tapi kami ada pesyarah yang sangat baik, ya Allah. Bagi A, ya Allah. Sakit saya dengan dia, semua A. Sebab apa? Saya meraihkan guru. Allahu Akbar. Saya meraihkan ibu orang tua-tua. Saya raih semua tuan. Ayah saya cerita cerita apa yang dia buat. Macam Ustaz Sini kata, Ustaz Sini dengan tok dia kena rotan selalu. Sebab tu dia jadi manusia. Saya jadi manusia kena ayah saya. Garang semua. Saya cerita pun tuan, ayah saya rotan saya. Bila saya balik daripada Selangor, dia tunggu depan pintu. Pagi subuh dia tahu saya balik. Sampai-sampai, Eri Maisat. Orang tahu lah Maisat, dia tahu lah. Maksudnya Maisat, datang lah. Ada apa ayah? Mai eh? Saya kalau kata mai yang kedua tu mesti jadi meluah. Saya takkan tunggu yang ketiga. Mai, tolong bibi-bibi. Ada apa ayah? Dia pegang tangan saya, dia tarik ke peluk. Menangis hati bau. Ayah saya jangan saya. Rupanya saya cerita dalam YouTube, dia tengok. Ayah saya rotan saya. Kata ayah saya apa? Han cerita dalam YouTube no. Pasal aku rotan lah. Dia kata apa? Airi, kalau aku buat dulu ada salah, maafkan ayah. Menangis saya. Menangis saya. Sebab tu tuan-tuan, dalam hidup kita ni, Allah uji kita. Untuk apa tuan-tuan? Allah nak ampun dosa kita dengan susah hati. Sebab tu kita sabar. Sabar dengan musibah. Sabar dengan apa nama, nak taat. As-sabru alal maksiat. Nak buat maksiat, kena sabar. Kalau kita tak sabar, tuan-tuan, tuan-tuan boleh tikam nombor rekod. Betul tak? Pakai kepiah. Tak payah pakai. Nombor rekod. Boleh. Tuan-tuan nak minum arak pun boleh. Tuan-tuan nak buat apa? Tapi sabar tak sanggup nak buat. Kerana apa? Kerana Allah ada. Kita mati, tuan-tuan. Saya 54 dah tahun ni. 54 dah. Bila bangun pagi tu, saya syukur lagi. Kerana ada nyawa lagi masih hidup. Awak kita mati ramai dah, 6 orang dah mati tuan-tuan, kawan saya COVID 6 orang dah, 30 orang ni. 30 yang 30 tu termasuklah dua ni masih lagi panjang umur. 6 orang tu mati dah tuan-tuan, dua kencing manis minyak berdarah tinggi pun ada, buah pinggang pun ada, menunjukkan bahawa bila bangun tu alhamdulillah aku ni masih bernyawa lagi ni. Awak aku mati dah tu pun yang ada 30 tu pun macam-macam penyakit pun ada. Kan saya, kami kan banyak kerja benang dengan kawan-kawan buat perjumpaan baru ni. Allah tengok depa terkejut. Ada gigi semua tak ada apa dah. Lahang mohang tak tegak lagi. Depa kan kerja benang kan, dia tak jaga dengan gigi tak ada. Yang ada putih semua dah. Yang ada tu yang perempuan tu tu langgar semua panjang dah. Loh, awak apa teruk kan? Jangan jaga penampilan. Tengok depa teruk ah 54. Sini ada lah 54. Ada nak tu angkat tangan tu? Tuhan ada, ada. Oh tak mengaku hampir semua 16 kan? Tuan-tuan, menunjukkan bahawa sampai masa Tuhan ambil nyawa kita, tuan-tuan. Sebab tu apa yang Tuhan uji, Allah ampun dosa kita. Tiba-tiba tuan-tuan tengok, Allahu Akbar, Ustaz Aslin masuk dulu, syurga. Ustaz Aslin, jangan lupa Ustaz Abdullah Khairi. Aku pernah forum dengan Hang di Masjid Anur.
Tiba-tiba Ustaz, Dr. Izhar masuk dulu. Dr. Izhar, jangan lupa Doktor, kita pernah forum di Masjid Anur. Aku kutu hang, hang tak kata apa aku. Tapi hang kutu aku, aku terasa apa. Tapi jangan lupa kami dua, no? Tarik kami sama. Tapi kalau saya masuk syurga, saya tak mau ambil lepas. Tak akan masuk semua, saya akan tarik siapa yang dua depan. Tapi siapa yang balik tadi, kita jangan pergi masuk. Sebab dia tak tunggu forum sampai habis. Ha, makcik yang gelap deras lagi, kita tarik dulu. Makcik nama apa yang gelap tadi? Yang dia bayar Ustaz Haslin telanjang tu. Yang tu kita tarik dulu Ustaz. Saya tak lawak ya tuan-tuan. Tuan-tuan, binalah memori ni semasa hidup tuan-tuan. Sebab memori ni kita tak boleh ulang balik dah. Tuan-tuan kena ingat, saya mati so, memori bersama dengan tuan-tuan gelap ketawa ni tak akan ulang balik dah. Tapi video ni akan pasang balik. Tuan-tuan akan sedih tengok kami. Sebab tu binalah memori ni bersama. Sebab tu saya dengan Ustaz ni, bila sebut forum kami selalu nak bersama. Sebab apa? Memori indah yang nak bina ni. Esok di syurga, esok kita akan ulang balik. Ya Allah, kita pernah datang bersama. Kita pernah hidup bersama. Kita pernah berada dalam majlis ilmu keberkatan Allah. Allah berkata, semua ni masuk syurgamu ya, syurga aku ya Allah. Aku ampun dosa. Kerana apa? Kerana benda yang simple. InsyaAllah, sabar banyak-banyak. Semoga Allah ampun dosa kita. Allahnya. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, saya bila Ustaz Lah cerita tentang ayah, itulah pengalaman yang cukup indah. Saya memang tak boleh tuan-tuan, sebab kita kehilangan ayah pada tahun 2010. Tapi tuan-tuan percayalah, saya nak beritahu ke adik-adik yang masih remaja, yang masih muda. Sebab saya pensyarah universiti, saya jumpa ramai budak-budak muda marah ke ayah dia. Sebab ayah dia halang dia nak bercinta dengan seorang perempuan. Ada yang perempuan marah ke ayah sebab tak boleh, ayah tak bagi dia nak bercinta dengan seorang lelaki dekat universiti. Percayalah tuan-tuan, adik-adik, setiap apa yang ayah tegur, ada kebaikan di sebalik itu. Hargailah, sebab itulah Allah bagi seorang tu yang ayah kita. Tuan-tuan takkan dapat ganti tuan-tuan. Itu sebab Ustaz Lah tadi dia cerita tentang ayah saya semua. Sebab saya tak ada ayah. Tapi saya ingat, kegarangan ayah saya itulah menyebabkan saya jadi manusia. Saya akan termenung, saya akan teringat bila duduk dekat kursi empuk, jawatan yang besar dalam negara, luar negara. Saya teringat, kalau ayah aku tak support aku dulu, aku tak jadi manusia. Itu sebabnya tuan-tuan, percayalah, apa yang ayah ajar kita, peganglah. Itulah anugerah Allah kepada kita. Apa yang mak kita tegur, adik-adik perempuan, ingatlah. Mak yang beletik, suruh masuk dapur, suruh buat itu, suruh masak, suruh. Ada kebaikan. Percayalah adik. Percayalah, nanti bila adik kahwin, adik dapat suami yang suka makan, yang adik masak, adik akan teringat, arwah mak lah yang didik saya. Itu sebabnya kalau dengan mak bapak pun kita rasa bersyukur, bagaimana dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Allah uji tu, Allah bagi, Allah nak ingatkan kita kepada kebesaran Allah. Berkata Ustaz Hasdi tadi, Allah nak dengar ucapan nama Allah di bibir kita. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita. Terima kasih banyak-banyak kepada semua tuan-tuan perempuan. Dan saya sebenarnya gembira sebab anak-anak muda je. Ha, ni yang depan saya ni, orang Kedah tuan-tuan. Ini antara budak-budak muda yang datang, jumpa saya datang daripada Kedah. Tak ada apa tuan-tuan, Allah uji. Menangis dia jumpa saya tuan-tuan. Inilah video pertama yang viral tentang daging. Apa daging yang? Daging perak. Menangis daging perak Pak Syed. Dia datang, saya sebenarnya lapar. Kita ada mesyuarat, tak sempat nak makan. Sekarang ni kerajaan, dia tak ada bajet sangat dah. Jadi makan sendiri lah. Mesyuarat lah macam mana pun. Gugur rambut, makan sendiri. Habis tu saya nak makan apa, tengok-tengok ada keluar gambar daging. Saya pun kata, aku lapar, nak kena daging bakar. Okey lah, nak tolong budak-budak Melayu Islam ni dah. Kita pun WhatsApp. Saya tak tulis nama sebab nombor saya tu peribadi. Jadi saya tulis, kata saya nak makan daging.
Jadi boleh tak boleh hantar? Dia kata boleh. Dalam masa berapa minit, berapa jam, berapa setengah jam itu boleh lah. Dia akan hantar pakai Grab ke benda tu, aku tak ingat dah pun. Lepas tu boleh bagi alamat? Minta. Saya pun tu buah alamat. Buah alamat kena buah nama. Saya pun buah nama. Kalau dekat universiti kena ada pangkat-pangkat kena bubuh. Profesor Madia ke doktor kena bubuh sebab dalam universiti dia orang kata apa? Rasmi. Ah, bubuh lah. Bila bubuh dia dapat tahu. Dia kata ni Ustaz Izzah lah. Pergi aku. Kata tak apa lah, kata. Jadi saya lah ni. Tak apa lah Ustaz. Tak payah saya pergi hantar sendiri. Saya nak hantar sendiri nak jumpa Ustaz. Dah sudah. Hantar ke mana? Daripada Gombak. Pukul 1 lebih saya order. Pukul 3 pukul aku makan. Ni lah budak ni. Lapak tu nak tolong budak Melayu. Tapi dia nak hantar. Dia bakar saya siap. Dia datang, tuan-tuan saya buat video. Viral tuan-tuan. Inilah budak ni. Datang, tengok saya buat viral, menangis. Saya kata apa saya budak menangis. Dia, saya tak tengok budak menangis. Saya nangis. Rupa-rupanya dia baru nak start bisnes. Alhamdulillah tuan-tuan, hari ini bisnes dia dah berjaya. Dan dia antara penyumbang masa musim banjir baru-baru ni. Allahuakbar tuan-tuan. Tu daging dia dekat luar tu. Pandai-pandai lah tuan-tuan. Tolong bisnes orang Islam. Yang duk kata apa? Tahu dia kata ada? Ada tak? Ada kan? Ha, ada. Kita tolonglah bisnes orang Islam. Bila orang Islam kita kaya, kita boleh, dia boleh bantu kita balik. Betul tak? Tuan-tuan, percayalah. Orang Islam yang akan bantu orang Islam. Jadi, baliklah kepada ajaran Nabi SAW. Setiap orang akan diuji. Setiap orang ada perancangan daripada Allah. Percayalah perancangan Allah yang terbaik. Maafkan saya. Terima kasih Ustaz Lah. Terima kasih kepada Ustaz Hasrin. InsyaAllah kami akan berforum lagi di Putrajaya pula. Yang paling dekat. 26 hari bulan 1 di Putrajaya. Sekarang ni kami buat program-program ni bukan apa. Sebab nak bantu masjid. Sebab masjid tak ada duit. Banyak masjid tak ada duit sekarang ni. Jadi kita pergi buat forum. Tarik duit untuk masjid. Bukan untuk kami. Nah, Bukit Aman biasanya untuk orang dalam kot. Bukit Aman tu geng polis pula panggil. Tapi diorang ni Bukit Aman minta detail. Sebab SB nak check Taliban ni. Nasib hampa lah, aku tak tahu. Tapi tuan-tuan, kita tolong apa yang mampu. Kami mampu tolong yang tu je. Sebab bila PKP baru ni, masjid sangat teruk. Duit tak masuk. Orang suruh hantar pakai online. Orang tak mau main. Orang kata apa nak hantar ni kan? Masjid tadi masuk, dia marah ni AJK. Ha, sekarang ni kita buat program. Alhamdulillah, semua tempat yang kami pergi, macam ni lah penuh dia. Wah, melempah ke belakang. Dan kita buat kutipan. Dan Alhamdulillah, malam ni masjid kita dapat kutipan lebih kurang 2,100 lebih ke atas. Mula saya baca, 21,000. Rupa salah baca. 2,100. Okeylah, Alhamdulillah. Ada. Baru ni di Langkawi, 25,000. Tu pun sebab tak boleh bergerak. Polis letak tampung 4 je. Padahal orang datang lebih daripada 10,000 orang. Jadi orang malam-malam tak pernah pergi jauh-jauh dekat-dekat berebut. Jadi dapatlah banyak tu. Tapi insyaAllah tuan-tuan, kita buatlah yang terbaik. Saya, kami mampu bantu yang terbaik. Tuan-tuan bantulah masjid kita. Saya mampu, kita bantu yang terbaik. InsyaAllah itulah punca kita masuk syurga. Maafkan saya, maafkan Ustaz Lakhiri, maafkan Ustaz Haslin, maafkan semualah etiket-etiket masjid. Maaf terambil masa terlebih sikit sampai pukul 9.50. Semoga khitar mulis. Semoga pengakhiran kita yang terbaik. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم ارحمنا بالقرآن وانفعنا بالقرآن واشفعنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن اللهم اجعلنا محبوبا في قلوب المؤمنين والمؤمنات فبشرنا بالغنى إلى 120 حسنة فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تقبل الله منا ومنكم. الحمد لله.